Ya, selamat siang. Uh, halo pemirsa Sportstar kembali di Oh! Langsung gol tercipta dari Cosmo Pemain nomor punggung 13 Bagas Wijaya Putra langsung mengebrak dan terjadinya gol cukup cepat sekali di pertandingan di babak kedua antara Cosmo JNE melawan Sada Kata United inilah dan tampaknya Bagas Wijaya Putra dengan selebrasi ke depan. Elbeck tadi curi ya oh berbahaya sekali. Dan lagi-lagi seorang Bagas Wijaya Putra berhasil membuat gol kedua dalam waktu yang cukup singkat, tiga menit sekitar tiga menit di babak kedua. Bagas yang gagal dihentikan oleh kapten Adriana berhasil mencontek bola dan membuat gol. Arminya dibayang-membayang bayangi dengan ketat Reza ataupun uh, Afif Rizky tadi, LB kali ini. LB! Dan gol! Pantulan bola pantul dari tendangan LB tadi berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor punggung 17, yaitu Aji Satria Pratama, dan membuat gol menjadi bertambah bagi Sadakata United, Inilah tendangan keras bola pantul berada tepat di posisi yang pas seorang Aji Satria Pratama dan sadar kata tadi Elbek Aji Satria terus lakukan serangan Aji Satria lagi Aji Satria cukup istimewa Aji Satria Pramana Cek Pratama maksud Aji Satria Pratama cukup istimewa dengan golnya yang cukup bagus kali ini Aji Satria. Dari sudut yang sangat sempit Dengan kaki kanannya dia bisa melakukan tendangan yang istimewa Dan skor menjadi seimbang 4-4 Aji Satria Pratama Masih pemain Kosmo Kuasai bola ada Aldi Wanjaya Oh cukup bagus sekali Reza Zamani membuat timnya kembali unggul Serangan yang cukup cepat tadi. Reza Zamani yang mendapatkan umpan dari Bagas Wijaya Putra dan mem membelokkan arah bola sehingga bola masuk ke gawang Benar Bertanding. Zakaria! Oh! Dan kembali terjadi gol. Umpan Zakaria berhasil dimaksimalkan oleh Robi Hilman dan membuat gol dari Cosmo kembali bertambah. Wow, semakin sulit lah. kata untuk membuat gol penyama Robi.